Okay geng, seperti biasa, setiap bulan, tiap review pasti kita lakukan. Jadi guys, bulan ni Starlight yang baru dikeluarkan pada bulan ni, Starlight Lilia, dan saya telah pun membeli. Mati lagi. Ih, dah bagus lah. Tak lah kan. Dia kata team. Bodoh, buy one bodoh. Kau dah akhlak ni. Kau tak kena, gigit. Baru nak gigit. Bapak dia dah lalu macam tu pun still tak gigit, Mat. Dia kan tak review skin tu, Pak. Ya ni, oh ini guys, second skill dia kan eh. Ah, dia macam ada Hadouken. Betul bodoh. First skill dia macam Hadouken tu. Betul lah ke dia. Hmm, tu flip lagi. Terpaling moment. Rang! Tuh, kau tak ikut tu lah. Oh, gila CDP moment guys. Kau nampak lah guys. Meng-outplay. Okay geng, seperti biasa, setiap bulan, tiap review pasti kita lakukan. Jadi guys, bulan ni Starlight yang baru dikeluarkan pada bulan ni, Starlight Lilia. Dan saya telah pun membeli. Seperti korang saksikan kat sini, korang boleh dapatkan Starlight Lilia ni dengan dua cara guys, iaitu dengan 350 diamond ataupun 750 diamond. Korang jangan lupa dapatkan Starlight yang terbaru ni, sebab Starlight pada bulan ni nama dia Magic Tag or Nance Lilia guys. Dia ada 3 tak salah aku skin ni guys. Dia ada yang pertama yang basic, dan seterusnya korang boleh dapatkan painted. Ha ni Starlight yang terbaru pada bulan ni, korang jangan lupa dapatkan guys. Nampak gaya macam keren guys. Dia punya skill effect macam baik juga. Dia ada ada 2 painted skin guys. Warna ungu dan juga warna pink. Kau jangan lupa dapatkan Starlight yang menarik pada bulan ni, skin Lilia. Lilia ni pun tengah meta guys, jangan lupa dapatkan. Jadi tanpa buang masa dan bicara, mari kita review di Land of Dawn geng eh. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mereview dulu guys eh, skin Lilia. Kau boleh dapatkan skin painted yang pertama ni guys dengan cara kau beli 100 diamond tak salah aku dekat Starlight Shop. Yang kedua, kau kena habiskan lah semua tas dia. Kita akan review dulu Lilia Starlight pada bulan ni geng. Baik. Buff reset tau. Kau ambil jangan dulu ya. Dari 3. Dia datang jangan sini ni. Sekarang kita ambil. Rubah yang mana pa? Hanzo. Aku Hanzo ni. Rubah sekarang Hanzo people guys. Kau jangan main-main. Dia Panda 2.0 gila guys. Rubah sekarang Panda 2.0. Kau jangan main-main guys. Nanti kau tengok gameplay dia. Tapi berdua ni tak tahu boleh nampak tak gameplay dia. Nampak Rubah. Aku main solo lah Hanzo lah. Bukan kemenangan. Kau faham maksud aku? Boleh. Aku cari hero-hero ni pas. Sebab aku main solo apa. Aku tak tahu hero apa yang boleh mengangkat. Kau tahu aku main Hanzo pas. RRQ Rubah ni betul. Inilah RRQ Rubah yang sebenar. Mati lagi. Ini dah public lah. Tak lah kan. Dia kata team. Bodoh, buy one bodoh. Kau dah akhlak ni. Bawah kalah lane. Tank. Ni aku cakap main dua guys. Dah lompat tak ada ulti. Baru pukul kak. Eh, macam mana nak dapat satu kill ni bang? Kau ingat sekarang public ni kat jago ke? Nah, aku pula nak AFK tu. Gigit lah, apa yang saya nak gigit? Masyarakat. Sebab dia tahu kau boleh bunuh ke? Eh, itu kalau ada enemy bang, tak dapat bunuh ke? Aku yang mati lah. Puk, tak kena gigit. Baru nak gigit. Bapak dia dah lalu macam tu pun still tak gigit, Mat. Itulah tu, aku tak faham bro. Kepala Digimon tu. Kami atasan kita telefon. Dia tahu aku dapat lah. Nampak? Kill bang. Nampak tak kekuatan Hanzo guys? Kau tak perlu harapkan team. Aku risau ada, ada. Oh, Gusin tak ada. Gusin nak mati, aku bunuh je. Tak bah. Aku pun gempak lah. RRQ Rubah guys. Bodoh yang mirap ni Nana ni. Setiap kali aku buka api terus scream babi. Bagi aku attack. Lepas ni jangan pelik lah guys. Ada drama-drama RRQ guys. Betul? Aku kutuk player. Iyalah. Aku clean. Oh, suhaap. Kau poki-poki ni lah. Aku tidur sangat. Cik lah. Sprint ni lah. Aku tak pakai sprint tu, bye. Boleh. Masih yang tak.
Aku dapatkan mid. Oh, ini keren pula dia. Dah keren apa? Dah free farm bah. Bukan Franco tu. Flick mat. Tadi tak buat benda-benda keren pula. Eh, kau tak review skin tu bah. Ya yeah, ni. Oh, ini guys second skill dia kan eh. Ah, dia macam ada hadu kan. Betul bodoh. First skill dia macam hadu game tu. Kalau siapa main ni lah, Street of Fighter lah aku guys. Kau tengok eh, ni second skill dia. Ah, ni first skill dia. Hadu game. Hadu game monster dia. Dah public E 0414. Game ni nampak macam senang apa? Sebab apa? Sebab kita dua. Game ni lagi depan. Tapi kalau kau tengok KDA public kita apa? Keempat balai. Terus item battery won. Respect damage okey lah. Dia tahu item. At least dah kalah kan. Landing phase dia yang gagal. Serius. Kalau macam tu kan. Landing phase yang gagal kan. Sebab apa? Dia tak freeze minion dia. Ini bila minion datang dia attack ke. Memang kena freeze lah minion dia. Auto kena poking. Joy ni siapa nak? Siapa yang nak bunuh dia tu? Aku boleh bunuh lah. Dia yang tak payah lah. Ni? Dah flip. Contoh. Lepas tu item kedua dia BOD terus mat. Kalau aku tak jadi awal-awal kan aku tak buat BOD guys. Item-item dia guys, kita akan beli item dia buku, lightning, ice queen. Lepas tu kita akan beli divine guys eh. Ini bukan tempat kita bro. Ini yang kamu bro. Eh bah, kau tak ikut dulu lah. Tak, tak pasang dulu bah. Bagus. Ada kakak mu sekejap lah. Kakak mu kacau. Tentak lah. Gila CTP moment guys. Kau nampak lah guys. Meng-outplay, meng-outplay. Tiga dua lah. Betul. Eh guys, aku lupa duk main gameplay terlampau fokus kan. Skin ni cantik guys. Aku bagi rate 8/10 guys eh. One of the best talat juga ni guys. Nanti kita pakai skin biru pula. Meletup by damage. Ya guys, yang penting jaga position je guys. Tahu berapa damage kita. Dahlah ke DA. Tu. Aku flick lagi. Terpaling moment. Jom, aku perang bah. Tak nak ikut lah belakang tu, aku. Tu, berapa lama bateri kat situ tu? Tak nak ikut belakang aku lah. Pakai sniper pula tu. Flicker tu. Oh, fuck. Kalau aku ikut aku barat gigi kat ramai dengan cik ni. Tapi kau biar bah, kita main berdua. Dah, drone. Report vengeance. Lepas tu buat kelakar. Budak-budak kafkar guys. Dia dengan sniper je nak kejar. Hei, jadi gila aku. Nampak tak? Kau tengok team enemy main macam mana? Kau tengok team kita main macam mana? Defense, solo ni. Hei. Okay. Kejar bah. Dah spring. Kau lepas tak? Aku masuk tak? Kau jangan badan aku bah. Hmm. Sniper dia kena bah. Baik. Dia miss kill. Marksman untuk marksman. Gila nak lock ni dalam tu ni. Kau lari tak? Nice one. Kaki tu. Mantap. Lagi kaki tu. Dinding. Sini. Tumbuk aku pula kaki tu. Masuk. Masuk mana? Sini. Ikut badan aku. Aku buka kan. Mana baru nak datang pula. Tadi orang panggil. Jauh sangat ni. Lepas tu AFK. Lagi tolong AFK. Lepas tu AFK. Haiya. Sayang sekali. Kepala otak dia masuk dengan tu bodoh. Kira-kira oh, you can! Wait, bro. Macam mana tu? Kenapa ni kita rasa? CTP moment. Lari kita. Aku tolong kan. Tiba, nak lari ke? Ya, lari lah. Nampak aku lari ke masa lari depan. Kau nampak aku dah hilang. Kau nampak aku masuk time of future. Licik nak keluar pula apa? Tak, aku pergi tolak tengah ni. Pak itu pun kat atas ni. Wih, dapat gua kan? Satu lah. Parah lagi rubat. Sial. Ha, tu aku dapat nana. Dia ingat aku buta map ke?
Tidak lagi baik. 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 Aku mati, bapak lah, tolong je lah. Aku tak biasa bah, kau boleh cepat bah, cepat bah. Fusion datang. Hook dia ni, macam ni kan boleh tak stress kan. Macam ni kalau sekali-sekali tak tu kan. Tapi maksudnya setiap game lah. Memang tapi sumpah lah, dia tak nak ulti pun tu. Lepas dah api aku. Baru banyak fusion aku tadi. Tapi dia tu aku lagi kejar dia. Cuma ni tu. Belum menyusahkan keadaan lagi kan. Alhamdulillah guys. Kau jangan lupa dapatkan skin Lilia yang terbaru guys. Apa nama skin tadi? Lilia Starlight Magitek. Jangan lupa dapatkan. Weh, kau tengok. Araki Panda ke? Bukan, kau tengok api tu definisi dulu. 3.0 bai. Ha. 4.8 bai. Kita report dulu guys. Yang penting kau jangan lupa dapatkan skin Starlight terbaru pada bulan bulan April kali ni guys. Skin ni keren guys. Jangan lupa dapatkan painted skin dia juga. Ada 2 guys. Okey. 8/10 saya bagi.